kita udah sampai di Curug Batu Black. Nah, daripada teman-teman penasaran juga, sebenarnya di dalam tuh ada apa aja sih? Yaudah, mari kita masuk juga ke dalam yuk. Oke guys, di sini awal mulai perjalanan kita dimulai. Nanti kita akan masuk apa ke hutan. Ya, bismillah, mudah-mudahan pulang dengan keadaan selamat. Yuk, A, kita lanjut. A, ini Gunung Galunggung. Bapaknya ya, A. Curang guys tuh. Ini tih, cuman kita sejengkal gini langsung. Nah, berapa ratus meter lagi nih kita jalan. Dulu, iya, A. Dulu lagi awal kesini, kayaknya jauh banget ya, A. Nah, terus nanti ada batu-batuan. Tuh, lihat, awas jurang. Aduh, jurang. A, 500 meter lagi. Nah, ini ada saluran air, guys. Ke atas. Nih, asal salah nginjek aja udah yuto jadi ayam geprek, guys. Ini sebenarnya jurang. Jurangnya tinggi banget ya Allah. Tiga ratus meter lagi, guys. Guys, aku dan suamiku memutuskan untuk mengurungkan perjalananku menuju puncak, menuju air terjun. Sebenarnya cuma 300 meter lagi sih. Jadi, kenapa kita urungkan tujuan ini? Karena tadi tuh udah denger suara-suara aneh gitu. Kayak suara-suara monyet-monyet gitu yang berkeliaran. Mungkin terdengarlah suara kaki manusia melangkah. Nah, dia tuh kayak apa ya? Kayak manggil-manggil temennya gitu. Jadi suara aw kayak gitu. Jadi mendingan kita putar balik daripada nanti kenapa-napa di tengah sana. Karena ini tuh cuman kita berdua aja, guys. Di sini kebetulan tempatnya belum terjamah banyak manusia. Masih belum di apa ya? Dikelola pemerintah gitu. Jadi ya udahlah, kita tanggalkan aja aktivitas ini, yuk. Ngedem. Hati-hati, A. Jangan dinyalain mesinnya. Ya Allah. Ekstrim, bro. Aduh. Wah. Luar biasa perjuangan ini.